apa-apa. Aku rapi mulai foto iki apiku sedih. Ma, papa, aku ora takon neng kene aku isih kerja. Mung donga lan puji sing tak nuwun troning uripku. Ma, papa, wis aja nangis wocanen layang sing tak tulis. Ma, papa, ngapuranan aku yen ono salah lan lupaku. Neng kene kaya ngene rasane pengin mule neng aku kudu kepiye. Matur nuwun, terima kasih. Yeay. Masih dikempot Ras. Itu yang judul lagunya Ora Iso Mulih. Ora Iso Mulih, aku gak bisa pulang. Itu lagunya relevan untuk sekarang, tapi sebenarnya Masih Dikempot nyiptainnya tahun berapa sih? Setahun yang lalu? Betul, ya. Jadi sebenarnya termasuk anyar dong ya, bukan yang lama-lama banget. Oh enggak. Dan ternyata satu tahun yang lalu Mas Didi Kempot ciptakan, hari ini kejadian. Ya, kebetulan ya. Tapi yang jelas itu di dalam lagu tersebut, saya yakin bahwa kalau saudara-saudara kita saat ini tidak mudik pun, orang rumah atau keluarga besar yang ada di rumah atau di kampung pasti memaklumi. Tetap akan mendoakan dari jauh dan nanti disungkemin dari jauh pun bisa. Seperti itu baru sih. Ya. Ya, Mas Didi Kempot setuju ya bahwa sekarang kita tidak usah mudik. Ya, saat ini tidak usah mudik dulu karena semuanya demi semuanya. Karena yang di rumah kita juga ingin keluarga kita sehat, tetangga kita sehat, warga negara Republik ini sehat semuanya. Dan tentunya ini sangat-sangat betul-betul kita harus betul-betul ikhlas menyadari bahwa ini untuk semuanya. Gitu Mbak. Ya, ikhlas bahwa ini untuk semuanya. Soal ajakan untuk tidak mudik jadi penting ya untuk seorang Didi Kempot. Siap, betul. Nanti sobat Ambiar gimana kalau nggak bisa ke stasiun Balapan, nggak bisa ke terminal apa Tirtonadi? Ya, itu kan enggak untuk selamanya. Insya Allah segera berakhir si corona ini, kita nanti kembali Indonesia tersenyum dan teman-teman sobat Ambiar kembali berjoget lagi. Iya. Yeah. Dan sebenarnya sobat Ambiar juga tetap bisa joget, cuman sekarang sendiri-sendiri. Kalau dulu joget saka omah wae. Nah, itu aku belum sampai ke situ tuh, kepintarannya apa itu? Joget dari rumah saja. Jogetnya dari rumah saja. Nah, kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo langsung dari Semarang. Selamat malam, Mas Ganjar. Ya, selamat malam Mbak Rosi. Ada Mas Didi Kempot juga, jadi bisa saling hai-haian. Ya, Mas Didi, aku pinjem belangkonya dulu nih. Siap. Iya, Pak. Pak Gubernur. Kalau cuman belangkon aja, Mas. Sampean waras, pokoknya nyanyi terus. Iya. Siap. Kalau cuman belangkon aja dipinjemin, kalau perlu selusin ya, Mas Didi. Hai, monggo. Aku, Mas Ganjar, kan hari ini Presiden sudah mengatakan pegawai BUMN, ASN, TNI Polri itu dan keluarga itu dilarang untuk mudik. Dan Presiden akan terus mengevaluasi di lapangan apakah ini juga berlaku ke semuanya. Malam hari ini Mas Didi Kempot dengan jutaan penggemarnya Sobat Ambiar mengatakan tidak usah mudik. Gimana Mas Ganjar merespons ini? Ya, sebenarnya tidak cukup dari pemerintah saja.
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, ini sebenarnya penting untuk menganjurkan itu. Maka sebenarnya kekuatan-kekuatan tokoh-tokoh publik, idola-idola masyarakat ini penting untuk melakukan itu. Karena mereka menjadi panutan. Kayak Mas Didi gini, Sobat Ambiar berapa? Saya aja sebagai Sobat Ambiar pasti ikut senang untuk bisa mendorong orang-orang untuk jangan mudik, tetap di sana. Saya tahu ini sulit, ini susah. Bikin kamu bahagia di tempat itu, kami akan bantu dengan komunikasi jarak jauh. Tapi harus diingat, kalau kamu nekat, ada banyak catatan. Awas loh, kamu tidak pernah tahu bahwa dirimu belum tentu sehat. Kamu bisa carrier, kamu bisa membawa pulang yang kamu tidak sadar. Pelukanmu, rasa kangenmu di desa, di kampung dengan ayah, ibumu, nenekmu, anak istrimu, suamimu itu bisa jadi membawa penyakit. Jadi, nah, artinya tahan sebentar dulu. Kita berterima kasih. Jadi Mas Didi Kempot berterima kasih karena dengan jutaan Sobat Ambiar, Mas Didi Kempot malam hari ini mengatakan jangan mudik. Itu paling enggak mengurangi bebannya Mas Ganjar banyak banget loh. Betul-betul itu. Mas Didi pokoknya sampean ngeten pokoknya. Mantap sebenarnya Pak Gubernur. Ngomong-ngomong ngeten apa sih artinya? Bagus. Ngeten-ngeten itu begini. Okay. Mas Didi, tumben loh. Ini bahasa Jawa sumut. Tumben loh, Mas Didi jujur mengartikan bahasa Jawa. Biasanya enggak gitu. Oh, alhamdulillah panjenengan sudah tobat. Biasanya kalau aku nanya selalu enggak benar jawabannya. Itu di balik layar. Jadi kita berterima kasih sekali bahwa Mas Didi Kempot hari ini jalan mudik karena betul-betul ini upaya yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau corona ini. Karena Jawa Tengah tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Ganjar, pemudik paling besar dari Jakarta itu ke Jawa Tengah ya Mas Ganjar? Iya, tahun lalu 5,9 juta loh. Mm-mm. Dan itu di Solo itu ada lebih dari 600 ribu lebih. Kalau begitu banyak pemudik yang nekat untuk ke Solo, Mas Didi kan ada di Solo nih. Cemas juga nggak sebenarnya? Ya, tentunya ya cemas. Karena kita yang di daerah atau di kampung semuanya sudah melihat di televisi atau bahkan ada kejadian-kejadian yang di daerah kita yang betul-betul membuat panik di kampung itu sebenarnya.